3. Halo guys, ketemu di channel ini. Kita mau masak. Masak apa, Bang Farel? Ayam opor. Iya. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah bawang putih, kemudian bawang merah, lalu kunyit. Apa ini? Lengkoas. Kemudian jahe. Kemiri. Ketumbar bubuk. Raiko. Ini santan kara. Dua buah. Daun salam. Dan daun jeruk. Kemudian ayamnya satu ekor setengah. Lalu air putih. Kira-kira segini. Oke, dan minyak goreng. Oke, kita mulai ya. Ayo kita masak. Masukin bun. Iya, masukin. Masukkan airnya pertama-tama, semuanya. Masukkan air ya. Kemudian masukkan bumbu-bumbunya. Semua bumbu-bumbunya kecuali ini. Ini semua. Blender. Iya, masukkan. Iya, itu semua. Ini? Iya. Itu enggak lengkoas, kecuali lengkoas sama salam, enggak usah. Lengkoas sama daun salam sama daun jeruk enggak usah. Semua bumbunya masukkan ke blender. Iya. Lalu kita blender. Ya udah cukup. Cukup. Dah. Lalu tuang dulu, siapkan minyak gorengnya. Tuang secukupnya. Ya, kira-kira segitu. Ya. Ya. Gila. Ya, nyalain kompornya. Udah. Ya. Apabila penggorengannya, apa, minyaknya sudah mendidih, lalu masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Ya, masukin Bang Farel bumbunya. Masukin bumbunya. Tangan dua. Nah, masukin. Yuk, ngesendok ya, Bu. Kalau enggak ngajarin. Ya, ayo, sudah nih. Ya, kemudian diaduk-aduk. Pelan-pelan. Eksperimen. Oh, kamu juga suka masak ya? Aduk-aduk terus. Ya, tunggu bumbunya sampai matang. Apabila bumbunya sudah matang, masukkan daun salam. Daun jeruk. Dan lengkoas. Ini ya kan? Iya, masukin. Nah, itu daunnya. Semuanya. Iya. Itu daun jeruknya belum? Udah. Ya, aduk-aduk lagi. Ya, kemudian masukkan ketumbar dan Royco. Ketumbar dulu. Iya. Masukin. Secukupnya ya, guys. Iya, secukupnya, guys. Ya, cukup. Ya, kemudian masukkan Royco. Lalu masukkan Royco ya, guys. Secukupnya. Iya. Ketumbarnya juga. Aduk. Masakan Bunda, chef. Chef Farel dan Bunda Ara. Kan Bun? Iya. Lalu masukkan ayamnya. Belum. Masukin apanya dulu lagi? Masukin itu dulu. Gula. Gula. Masukkan gula sedikit. 1, 2, 3 Bun. 1, 2, 3 Gulanya. Ya, kira-kira 1 sendok teh gulanya masukkan. Masukkan gula. Gula ini berfungsi supaya makanannya lebih gurih ya, guys. Makanannya lebih gurih. Ya. Ya. Ya, sudah seperti ini, lalu kemudian masukkan ayamnya. Sudah. Apinya dikecilin, Bang. Apinya kecilin ya. Ke bawah. Puternya. Nah, betul.
Masukin ayamnya. Masukin ayamnya semuanya. Iya. Pelan-pelan. Satu-satu atau enggak? Iya. Satu-satu, iya. Ya, dimasukin semua ya guys, ayamnya. Pur ayamnya banyak. Ya. Ya, ayamnya ada 1,5 ekor. 1,5 ekor. Kebetulan kita sukanya paha-paha doang, jadi belinya cuma paha-paha doang. Paha atas, paha bawah. Ya, ayamnya jangan lupa dicuci dulu sebelumnya ya guys. 1, 2, 3. Terus masukkan air secukupnya. Ya. Aduk-aduk. Masukin. Ya, terakhir masukkan santannya guys. Semuanya. Iya. Enak ya bun santan? Enak dong, kan gurih. Oh, iya. Iya. Mau pakai santan? Namanya bukan opor. Enak tau kelapa. Ya, santannya ini lebih praktis pakai santan kara ya guys, atau bisa juga santan parut ya, sesuai selera. Kalau kita cari yang praktisnya aja, santan sun atau santan kara yang lebih praktis. Kalau suka yang kental, santannya bisa yang gede, bisa 1,5 kelapa atau 2 kelapa. Kalau mau nggak terlalu kental, bisa hanya 1 butir kelapa aja guys. Ya, setelah santannya dimasukkan, lalu diaduk-aduk lagi. Kemudian tambahkan air hingga mendidih. Ya, 2, 3. Lalu masukkan air guys, cukupnya. Ya, ini udah proses terakhir, masukin air. Ya, karena udah ditambahkan santan. Ya, tunggu sampai mendidih ya, guys. Tunggu sampai mendidih. Sambil terus diaduk-aduk. Lah, ini sudah jadi ayam opornya. Buatan Chef Farel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye. Oke deh. Bye-bye. Siapkan dihidangkan. Siap dihidangkan.